Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang 10 produk Indofood yang menjadi favorit orang Indonesia dan harus ada di toko kalian. Indofood adalah perusahaan asal Indonesia yang memproduksi salah satu mie instan paling terkenal, yaitu Indomie. Karena telah cukup lama berdiri, produk Indofood kini semakin beragam, tidak hanya terbatas pada mie instan saja, tapi telah merambah ke produk-produk lainnya. Untuk Anda pemula di dunia bisnis retail, khususnya toko sembako dan toko kelontong, berikut referensi 10 produk Indofood yang kami sediakan di toko SRC Maju Sejahtera. Produk pertama yang disediakan adalah mie instan. Produk mie instan dari Indofood, yaitu Indomie, adalah yang paling terkenal di Indonesia dan merupakan produk Indofood terlaris. Rasa yang unik dan lezat menjadi alasan utama Indomie begitu populer di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Kemudian produk yang kedua adalah Pop Mie. Pop Mie adalah merek mie instan dalam bentuk kemasan cup yang diproduksi oleh PT Indofood CBP, sukses makmur TBK, sejak tahun 87 di Indonesia. Pop Mie telah jadi makanan andalan yang praktis dan mengenyangkan untuk menemani setiap perjalanan ataupun aktivitas seru. Beragam ukuran kemasan, cup Pop Mie hadir mulai dari ukuran jumbo hingga mini. Selain itu, Pop Mie semakin menggoyang lidah dengan beragam rasa yang bisa dinikmati secara praktis kapan saja dan di mana saja. Produk yang ketiga, Citato. Siapa yang tidak kenal dengan produk makanan ringan yang satu ini? Citato yang terkenal dengan bentuk bergelombang atau kevikat ini kini hadir dalam varian rasa. Snack yang terbuat dari kentang asli ini memiliki rasa yang unik dan mengandung hanya sedikit bahan pengawet. Kemudian produk yang keempat, Hitela. Keripik singkong Hitela terbuat dari singkong pilihan, diolah secara modern dan higienis serta dipadukan dengan bumbu-bumbu berkualitas sehingga menjadikan Hitela sangat renyah dan dinikmati oleh banyak orang. Produk Indofood yang kelima, Sun Bubur Bayi. Sun Bubur Bayi mengandung prebiotik FOS yang menjaga kesehatan pencernaan si kecil. Selain itu, bubur bayi instan ini juga mengandung protein tinggi, 11 vitamin dan 8 mineral, diperkaya dengan DHA dan kolen dengan merupakan nutrisi penting untuk perkembangan otak. Sun Bubur Bayi tersedia dalam 7 rasa, beras merah, kacang hijau, pisang susu, ubi ungu, ayam dan bayam, kemudian ada brokoli dan wortel, serta pisang apel dan jeruk. Produk yang keenam, Bumbu Racik Indofood. Bagi yang tidak bisa masak, tidak punya banyak waktu, atau bahkan ingin lebih hemat, wajib coba bumbu dari Indofood ini. Setiap bumbunya menggunakan rempah alami yang halal dan aman tanpa bahan pengawet dan pewarna. Bahan-bahan ini dikeringkan dan dipasteurisasi untuk menjaga keseragamannya. Kemasan bumbunya pun dibuat sedemikian rupa agar mudah digunakan. Produk yang ketujuh, Palmia. Palmia pertama kali dibuat pada tahun 1994. Palmia memiliki 3 varian, yaitu Palmia Serbaguna, Palmia Garlic, dan Royal Palmia Margarin. Dengan kandungannya diperkaya 8 vitamin serta bahan-bahan pilihan, Palmia diciptakan untuk segala jenis masakan, panggangan, bahkan untuk olesan. Produk yang ke-8, Sambal Indofood. Memiliki variasi sambal yang paling lengkap, sambal Indofood tersedia dalam 6 rasa, guna untuk memenuhi selera konsumen yang berbeda-beda. Sambal Indofood memakai cabai segar pilihan sebagai bahan utamanya, dan tidak menggunakan pasta sambal. Sambal Indofood juga hadir dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan Anda. Produk ke-9, Segitiga Biru. Tepung terigu adalah salah satu komponen terpenting dalam pembuatan roti, kue, dan jajanan lain, bahkan untuk menggoreng masakan. Memilih tepung terigu dengan kualitas terbaik akan menghasilkan makanan yang lezat. Dan terakhir, produk yang ke-10, Bimoli. Minyak goreng Bimoli dari Indofood diproses dengan steril dan terbuat dari kelapa sawit pilihan. Minyak goreng berkualitas ini hadir dalam warna kemasan dengan kandungan beta-karoten dan omega-9 yang baik untuk kesehatan tubuh. Minyak goreng ini tidak merubah cita rasa makanan sehingga aroma tetap sedap dan lezat. Nah, itulah tadi 10 produk Indofood yang jadi favorit orang Indonesia dan wajib ada di toko kalian. Sediakan 10 produk Indofood tersebut, maka toko kalian akan ramai pembeli. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di informasi-informasi berikutnya. Salam luar biasa bagi toko kelontong dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.